Dua minibus terlibat kecelakaan hingga menimbulkan kebakaran di kota Tangerang Selatan, Banten. Insiden tersebut diduga akibat pengemudi minibus mengantuk hingga menghantam mobil lain yang berada di pinggir jalan. Mohon izin pimpinan dan pusdalop untuk pos BT. Petugas damkar berusaha memadamkan kobaran api yang melalap dua minibus di Jalan Bumi Poresta BSD Tangerang, Banten. Sebelumnya, salah satu minibus yang melaju dari arah Pagedangan menuju Cisauk tiba-tiba menghantam mobil lainnya yang menepi di pinggir jalan. Kuatnya benturan membuat bagian mesin mobil terjadi konsleting arus pendek hingga terbakar. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi minibus mengantuk hingga tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Setelah satu jam berselang, petugas pemadam yang didukung dua mobil damkar berhasil menjinakkan si jago merah. Petugas juga mengevakuasi dua pengemudi minibus yang terluka ke rumah sakit terdekat. Insiden kecelakaan ini membuat kemacetan panjang dari arah Pagedangan menuju Cisauk. Informasinya yang belakang itu ngantuk. Udah sih, nabrak. Ada percikan api itu gimana? Asap dulu, baru percikan api. Dari mana, Bang? Percikan api apa? Dari depan. Dari mobil yang nabrak. Oh, yang nabrak. Ya. Kini kasus kecelakaan tersebut telah ditangani petugas Satlantas Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.